Himbauan kapus kepada warga Cikidang, Sukabumi. Dengan adanya virus COVID-19 ini, Puskesmas Cikidang mengadakan pemeriksaan warga yang baru pulang dari kota. Yang dikhawatirkan warga yang baru pulang ini berasal dari kota yang dikategorikan sebagai kota zona merah. Pemeriksaan ini untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Hari ini pula yang disampaikan secara langsung oleh Bapak Asep Gumelar sebagai Kepala Puskesmas Cikidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Gumelar, pimpinan UPTD KKB Kota Cikidang, menghimbau kepada masyarakat khususnya. Himbauan Kepala Puskesmas bagi warga yang keluarganya berada di kota, jika ingin pulang, janganlah langsung ke rumah. Datanglah ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan utamakan hidup bersih dan sehat. Selalu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir dan lingkungan yang harus juga bersih. Selain itu, berdoa tidaklah kalah pentingnya untuk meminta kepada Yang Maha Kuasa agar kita terhindar dari segala penyakit dan mara bahaya. Dengan ini, mulailah sayangi diri sendiri dan keluarga kita sendiri. Dengan mengikuti anjuran yang disampaikan instansi terkait, baik pemerintahan pusat, kabupaten, kecamatan, desa, dan dinas kesehatan. Berdiam diri di rumah lebih tepat. The Journal, Rudini mengabarkan.